Bau mulut yang tak sedap seringkali membuat kita merasa tidak percaya diri, bahkan tanpa sadar juga mengganggu orang di sekitar kita. Meskipun terlihat sepele, namun bau mulut tak sedap bisa jadi gejala fungsi ginjal terganggu. Dikutip dari tribunnews.com, bau mulut bisa menjadi salah satu tanda dari menurunnya fungsi ginjal. Kondisi ini karena ginjal tidak bisa memfilter limbah dari dalam tubuh. Akibatnya mulut pun akan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Racun yang ada di dalam darah pun akan membuat makanan memiliki rasa metalik atau hambar. Fungsi ginjal terganggu bisa menyebabkan penumpukan limbah dalam tubuh. Hal tersebut seharusnya racun dibuang kembali mengalir ke darah. Penumpukan limbah ini akan menyebabkan seluruh sistem di dalam tubuh menjadi bermasalah. Adapun beberapa tanda fungsi ginjal mengalami gangguan, diantaranya yang pertama yaitu selalu merasa kelelahan, yang kedua kulit terasa gatal, yang ketiga alami kram otot dan sesak nafas, dan yang keempat yaitu hilangnya nafsu makan. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Head Official selanjutnya.